Waktu telah memberikan makna akan perjalanan 71 tahun usianya. Dan sampai saat ini tetap eksis sebagai perusahaan perkebunan terbaik di Indonesia. Kekayaan alam sebagai sebuah potensi sumber daya yang tak ternilai harganya telah menggugah keinginan untuk meningkatkan devisa negara tanpa mengabaikan kelestariannya. Karet dan kelapa sawit, salah satu dari sekian banyak potensi kekayaan alam di Sumatera dan dapat menghasilkan komoditi ekspor terbesar di kawasan Asia Tenggara, memberikan masukan pendapatan yang cukup besar bagi negara. Kelapa sawit sebagai primadona perkebunan memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang perekonomian nasional, terbukti dari pesatnya peningkatan areal perkebunan kelapa sawit dari tahun ke tahun. Demikian juga kontribusi produk minyak sawit terhadap PDB subsektor perkebunan. Keberhasilan pengembangan kelapa sawit ini tidak terlepas dari dukungan ketersediaan bahan tanaman kelapa sawit yang diperoleh melalui aktivitas pemuliaan yang sistematis dan berkelanjutan. Demikian juga untuk memenuhi kepuasan konsumen, petani, pekebun, investor, dan calon investor di bidang agribisnis kelapa sawit. PT Sokvindo merupakan produsen kecambah kelapa sawit yang resmi ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan saat ini merupakan produsen kecambah kelapa sawit satu-satunya di Indonesia yang produksinya bukan hanya untuk pasaran domestik saja melainkan sudah mampu mengeksport kecambah kelapa sawit ke manca negara seperti Amerika Latin maupun ke negara-negara ASEAN. Untuk pertahankan dan meningkatkan mutu kecambah kelapa sawit yang dihasilkan, manajemen PT Sokvindo bertekad untuk menerapkan sistem manajemen mutu dalam memproduksi kecambah kelapa sawit. Kerja keras kami ini, kami laksanakan semata-mata hanya untuk kepuasan para konsumen, petani, pekebun, investor dan calon investor di bidang agribisnis kelapa sawit. Kami merasa bangga apabila customer mendapat keuntungan yang maksimal kerana menggunakan kecambah kelapa sawit produksi PT Sokvindo. Untuk menggapai asa tersebut, Sokvindo bekerjasama dengan konsultan Sirat Prancis mengadakan percobaan persilangan di Aikloba dan kemudian didirikan stasiun produksi benih di pusat seleksi Bangun Bandar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Bibit kelapa sawit yang berasal dari kebun raya Bogor atau Dura memiliki buah sedikit, cangkang yang tebal, tapi daging buahnya tipis. Bibit kelapa sawit yang berasal dari Afrika atau Pessifera memiliki buah yang banyak dan daging buah yang sangat tebal, tapi tidak memiliki cangkang. Menghasilkan kecambah kelapa sawit unggulan atau Tenera yang memiliki buah yang banyak, daging buah tebal, dan cangkang yang tipis. Produksi kecambah kelapa sawit berkualitas berasal dari genetik bibit terbaik dan melalui proses penelitian yang dilakukan oleh tim ahli. Hasil produksi berupa kecambah kelapa sawit yang berkualitas tidak terlepas dari proses produksi keseluruhan dan penerapan sistem kontrol kualitas yang diterapkan Sokvindo untuk menghasilkan produk terbaik. Kecambah kelapa sawit yang dihasilkan harus melalui proses penyerbukan dengan polen kelapa sawit yang berasal dari bunga jantan. Pohon kelapa sawit menghasilkan bunga jantan yang dapat menjadi polen kelapa sawit. Terlebih dahulu, bunga jantan pecah seludang dan bunga jantan disungkup minimal 10 hari. Selama dalam sungkupan,
diadakan pemeriksaan mutu sungkupan. Baru setelah itu, bunga jantan dapat dipanen. Polen dihasilkan dari bunga jantan yang telah dipanen dengan melalui beberapa proses. Bunga jantan dikeringkan di ruang AC selama 1 hari, kemudian diadakan perontokan dan diayak. Dikeringkan di desikator selama 3 hari setelah diadakan pemeriksaan viabilitas. Polen dimasukkan ke botol dan polen siap untuk disimpan dalam freezer sampai dengan 6 bulan. Lalu polen dipersiapkan untuk penyerbukan, namun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan viabilitas ulang untuk menjamin kualitas kecambah. Penyerbukan dilakukan terhadap bunga betina yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Bunga betina yang diserbuk adalah bunga betina pecah seludang dan sudah disungkup minimal 10 hari. Penyerbukan bunga betina benar-benar diawasi dengan kontrol kualitas. Setelah 10 hari, sungkupan bunga betina dapat dibuka, namun tetap diawasi tim Sogvindo. Bunga betina hasil penyerbukan atau janjang kawinan baru dapat dipanen setelah berumur kurang lebih 5 bulan. Bunga betina hasil penyerbukan kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian ditimbang, dibersihkan, dan dicincang untuk mendapatkan janjang kawinan atau buah hasil yang baik. Janjang kawinan pilihan kemudian dikeringkan dengan teknik fermentasi selama 7 hari. Hasil fermentasi ini kemudian dirontokkan buahnya, dikupas, dan bijinya kemudian dikering anginkan.
yang telah dikering anginkan kemudian disortir untuk mendapatkan biji terbaik. Pemeriksaan mutu sortasi telah dilakukan, maka biji siap dikirim ke germinator. Sebelum biji diproses di germinator, dilakukan pemeriksaan identitas label pada kantong-kantong biji. Biji sampai ke germinator, terlebih dahulu direndam selama 7 hari dengan air dan larutan fungisida. Dikeringkan terlebih dahulu, ditimbang, baru kemudian dipanaskan di ruang pemanasan dengan suhu lebih kurang 40 derajat Celcius 70 hingga 80 hari. Selama masa pemanasan, biji ditimbang kembali untuk melihat kadar air biji. Kadar air yang kurang akan ditambah. Sampai dengan selesai, biji akan ditimbang kembali. Setelah 70 hingga 80 hari dalam ruang pemanasan, lalu dilakukan perendaman kedua dengan air dan larutan fungisida selama 7 hari. Dimasukkan ke kamar gelap 14 hari, baru dapat dilakukan pemutipan kecambah. Pemilihan kecambah yang sudah jadi harus melalui kontrol kualitas yang dapat menjamin mutu produk kecambah kelapa sawit yang dihasilkan. Sofindo selalu menerapkan kebijakan manajemen mutu pada setiap proses produksi untuk menghasilkan kecambah kelapa sawit yang berkualitas. Karena itu, hampir di setiap proses produksi dilakukan kontrol kualitas agar dapat menghasilkan produksi yang bermutu. Dengan pemberian label yang jelas pada kemasan dan diawasi oleh staf dan pengecekan data oleh pihak keamanan, kemudian biji kecambah siap dikirim ke Medan. Produksi kecambah yang dihasilkan adalah produk terbaik dan dijamin mutunya. Kecambah Sofindo dapat dipanen hanya dalam waktu 2 tahun dan para petani, pekebun, investor, konsumen dapat menikmati hasilnya karena keuntungan yang didapat merupakan kebanggaan tersendiri bagi Sofindo. Oh, 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 oh
Sokvindo menawarkan hasil yang berkualitas terbaik. Sokvindo memberikan bukti, bukan teori.